damai maha kaya, raih kemenangan bersama. Negeri kita indah, Bengkulu tercinta, kaya ras suku budaya dan bahasa. Pacu langkah kita, semangat jiwa bersatu, kita maju bersama. Pemimpin yang amanah, wakafkan dirinya untuk angkat prestasi bumi Raflesia. Ini perubahan untuk kita ke depan, kemenangan kita rakyatnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya memimpin Bengkulu sejak tahun 2017, 2018, dan sekarang 2019.